Ukraina memiliki perjanjian persenjataan dengan negara anggota NATO. Namun kini, Ukraina justru dituntut soal perjanjian senjata tersebut. Lantas, apakah Ukraina akan kehilangan sekutunya? Diketahui perjanjian itu terkait Ukraina yang tidak boleh menggunakan senjata bantuan NATO untuk menyerang wilayah Rusia. Namun Belgia mengklaim bahwa senjata itu digunakan oleh militan untuk melancarkan serangan ke Rusia. Terkait tindakan tersebut, pemerintah Belgia akan menuntut penjelasan resmi dari Ukraina. Menteri Pertahanan Belgia Ludivine de Donder dan Menteri Luar Negeri Hajalah Bib akan menghubungi otoritas Ukraina. Tindakan itu dilakukan untuk meminta klarifikasi soal senjata tersebut. Namun Belgia mengklaim bahwa senjata itu digunakan oleh militan untuk melancarkan serangan ke Rusia. Terkait tindakan tersebut, pemerintah Belgia akan menuntut penjelasan resmi dari Ukraina. Menteri Pertahanan Belgia Ludivine de Donder dan Menteri Luar Negeri Hajalah Bib akan menghubungi otoritas Ukraina. Tindakan itu dilakukan untuk meminta klarifikasi soal senjata tersebut. Sementara sebuah dokumen telah tertuliskan perjanjian antara Ukraina dan negara NATO. Dalam dokumen itu tertulis bahwa senjata militer hanya digunakan untuk mempertahankan wilayah Ukraina. Oleh karena itu, senjata tersebut tidak diizinkan untuk menyerang Rusia. Diketahui sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pasukannya telah menghancurkan senjata Ukraina. Penghancuran senjata itu dilakukan saat pertempuran di wilayah Belgorod. Bahkan pernyataan tersebut disertai dengan bukti foto dan video. Meski begitu, Pentagon dan Departemen Luar Negeri AS meragukan keaslian gambar tersebut.